Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong, di channel yang selalu memberikan informasi tentang Suicide Man, game sosis lucu ya. Nah, khususnya buat para pengguna server global dan server Cina. Guys, video kali ini kita akan membahas lagi tentang event terbaru ya, yang bakal rilis nanti di server global nih. Ada juga mode arcade terbaru. Nah, mode arcade terbaru apa nih yang kira-kira bakal hadir di server global, guys? Karena kemarin itu ada arcade yang mirip Stumble, guys. Terus ada mode Wolf atau tentang serigala lagi itu ya. Itu juga udah seru banget, guys. Nah, event-event yang kemarin itu kan banyak juga yang udah selesai ya. Sisa nunggu yang itu, guys. Mendapatkan Dragon Belly, guys. Nah, itu juga kan tiap harinya keluar terus ya eventnya ya, atau misi-misinya keluar terus, guys. Nah, ini akan hadir lagi event terbaru di server global nanti, guys. Oke ya, langsung aja daripada banyak bacot, kita ke videonya, guys. Sebelum itu, salam Kobel Mania. Mantap. Oke, guys, seperti biasa ini udah masuk ke gamenya ya, dan langsung aja kita cek eventnya, guys. Nah, kemarin itu kan nih, guys. Yang kemarin ini ada travel liburan ya, yang kemarin tuh sudah kita buka ya, yang udah sampai mentok, guys. Masih banyak yang mempertanyakan ya misi-misi yang aduh kayaknya udah gampang banget ya. Dan yang kemarin itu ada DJ Boy ya, DJ Boy itu juga saya udah pernah membahasnya, guys, ada di konten yang kemarin ya, kalian bisa cek. Dan yang baru ini adalah eliminasi sniper nih. Ini, guys, ini adalah event terbarunya ya. Dan deskripsi eventnya, selama event, pakai sniper, eliminasi di mode apapun, bisa mendapatkan bagian set ini, guys. Yang kemarin itu cuma dapat, si kepala sama celananya, guys. Dan ini ada yang baru lagi nih, apa aja nih. Kalian harus eliminasi 25 lawan pakai sniper, guys. Aduh, ini kayaknya agak susah banget ya. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan nih, Midsummer Tank Top. Oh, dapat tank topnya, guys. Sama ada kalungnya ya. Ini kalungnya bentuknya kayak ini ya, keong, guys, atau apa nih. Terus kalau kalian bisa membunuh 5 lawan menggunakan sniper, kalian bisa mendapatkan kunci merah 6 ya. Aduh, pedit banget anjir. Dan selanjutnya kalau kalian bisa membunuh 15, guys, kalian bisa mendapatkan kunci pink 6 juga ya. Aduh, kenapa pedit banget nih si Sindong ya. Dan yang terakhir nih, guys, kalau kalian bisa membunuh 25 lawan atau musuh memakai sniper, kalian bisa mendapatkan party yang sangat menyenangkan atau ekspresi ya. Ini ekspresinya aneh, guys. Si Alisa warna biru ya, terus dicodet gitu, guys. Keren ya, kayak anak gaul anjir. Dan ini adalah event terbaru yang bakal rilis nanti di server global ya. Dan ada event yang kemarin itu masih ada di server global juga, guys. Fantastical Voyage ya. Dan ini kita mendapatkan Dragon Belly itu, guys. Ini seperti ini ya. Dan kita masuk ke mode arcade terbaru nih, yang bakal rilis nanti di server global, guys. Itu adalah ini nih. Nah, ini, guys, King of Close Combat. Kemarin tuh kan udah ada Werewolf Party, terus ada Star Rumble, sama ada yang mirip game Stumble, guys, ya. King of Close Combat ini adalah, saya juga udah pernah review, guys, ada di video sebelum-sebelumnya ya, kalian bisa cek aja, guys. Atau nanti saya saat mau rilis, saya juga akan mereview kembali ya, biar kalian ingat lagi, guys. Arcade mode terbaru ini bertemakan tawuran, guys. Jadi kalian tuh ditaruh di satu tempat, dan kalau nggak salah itu hanya ada 4 orang, guys. Nah, kalian bisa memilih ininya ya, senjatanya, guys, antara garpu, terus sedot WC, ada stick baseball, ada panci, guys. Oh, mantep nih. Siapa di antara kalian yang suka tawuran nih, guys? Nih, kalian bisa mencoba di arcade mode terbaru ya. King of Close Combat. Beuh, mantap ya. Dan nanti di mode klasik, di map Rainbow, guys, ada tempat baru ya. Nah, tempat baru ini tuh sama dengan King of Close Combat ini, guys. Jadi, di map Rainbow, tempatnya saya nggak tahu ya di daerah mananya. Nah, itu tuh kalian bisa kesana, guys. Dan bisa tawuran ya. Jadi di sana tuh khusus untuk senjata melee ya, atau senjata jarak dekat, guys. Jadi nggak bisa pakai senjata pistol atau yang lain-lainnya ya. Jadi kalian bisa tawuran di sana, guys.
Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk informasi tentang event terbaru dan mode arcade terbaru guys. Semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat juga buat kalian para pecinta Soul Sandman ya. Oke guys, sekian dulu aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Peace.